Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Richard Rahim. Saya mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Jember tahun kedua. Pada hari ini saya akan menjelaskan bagaimana tentang sistem penyediaan air bersih. Tapi sebelum itu, saya ingin menjelaskan sedikit tentang prodi Teknik Lingkungan di Universitas Jember. Pertama-tama, saya jelaskan dulu Teknik Lingkungan itu seperti apa. Definisi teknik lingkungan yaitu adalah bidang ilmu yang mempelajari berbagai permasalahan lingkungan dan solusinya, seperti konservasi sumber daya air, pengelolaan lingkungan, pengendalian pencemaran akibat limbah, dan lainnya. Selain itu, kamu juga belajar bagaimana cara mencegah munculnya permasalahan lingkungan di masa depan. Nah, bagi kamu yang berkuliah di jurusan ini juga akan diarahkan untuk bisa menyelesaikan masalah lingkungan, mempermudah kerja manusia, dan meminimalisir human error. Nah, kenapa harus kuliah di teknik lingkungan? Ilmu yang kamu pelajari di jurusan teknik lingkungan itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi, kamu tidak hanya memberi manfaat untuk diri sendiri, tapi juga banyak orang. Kamu bisa menciptakan lingkungan yang baik untuk semua orang. Permasalahan lingkungan yang semakin banyak juga peraturan lingkungan yang semakin diperketat membuat instansi pemerintah dan swasta berlomba-lomba mendapatkan ahli lingkungan terbaik. Jadi, jangan khawatir ya soal prospek kerja jurusan teknik lingkungan. Nah, kalau kamu ingin menjadi abdi negara, kamu bisa bergabung dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian PUPR, Kementerian SDM, dan atau instansi lainnya. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, petrokimia, perkebunan, dan lainnya juga sangat membutuhkan lulusan teknik lingkungan. Kamu yang memiliki jiwa petualang bisa juga bekerja sebagai petugas konservasi alam yang bertanggung jawab melindungi, mengelola, dan meningkatkan kualitas lingkungan padang rumput, hutan, gunung, sungai, bahkan habitat laut. Kamu akan memainkan peran dalam memberikan pemahaman ke masyarakat tentang pentingnya lingkungan hidup di sekitar kita. Nah, saya akan menjelaskan tentang teknik lingkungan di universitas saya, yaitu Universitas Jember. Teknik lingkungan di Universitas Jember berdiri pada tahun 2018. Apa saja yang kamu pelajari di sini? Banyak sekali. Yang pertama ada mata kuliah sistem penyediaan air minum, sistem pengolahan air limbah, pengolahan limbah B3, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi pelajaran-pelajaran yang bisa kamu dapat di teknik lingkungan. Di teknik lingkungan ini juga sangat didukung dengan wilayah Jember di Jawa Timur, yaitu wilayah dengan bidang yang mayoritasnya sangat sangat unggul di bidang pertanian. Nah, setelah kalian mendengar tentang teknik lingkungan yang sudah saya jelaskan di awal tadi, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang sistem penyediaan air bersih di dalam gedung. Nah, pada sistem plumbing pada bangunan gedung terdapat 4 sistem penyediaan air bersih, yaitu sistem sambungan langsung, sistem tangki atas, sistem tangki tekan, dan yang keempat sistem tanpa tangki. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem sambungan langsung. Mekanisme dari sistem sambungan langsung yaitu air bersih dari pam melalui pipa utama pam masuk ke instalasi meteran air dan air langsung didistribusikan ke seluruh gedung. Sistem ini diterapkan biasanya pada bangunan rumah. Yang kedua yaitu sistem tangki atap atau rooftop. Mula-mula air bersih ditampung terlebih dahulu pada ground reservoir atau tangki air dalam tanah. Kemudian dipompa ke tangki atap. Dari tangki atap ini, air didistribusikan ke jaringan perpipaan dalam gedung dengan sistem gravitasi. Pada sistem tangki tekan, pada sistem tangki tekan ini, air bersih ditampung pada ground reservoir terlebih dahulu. Kemudian dipompakan ke dalam tangki bertekanan. Air dalam tangki bertekanan dialirkan ke seluruh jaringan perpipaan gedung. Pompa bekerja secara otomatis dan akan berhenti jika tangki telah mencapai suatu batas minimum yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu sistem tanpa tangki. Pada sistem tanpa tangki ini, tidak digunakan tangki apapun di mana air dari PDAM dipompakan langsung ke seluruh jaringan perpipaan gedung. Nah, untuk sistem
tanpa tangki ini sangat jarang sekali digunakan di Indonesia karena dapat merusak jaringan distribusi air minum pada PDAM. Baik, selanjutnya teman-teman, setelah kita mempelajari bagaimana sistem perpipaan dalam gedung, sangat penting sekali sebelum kita merencanakan sistem perpipaan dalam gedung, kita harus menentukan jumlah kebutuhan air. Di sini saya menggunakan contoh perhitungan kebutuhan air bersih dengan gedung perkantoran yang jumlahnya 10 lantai. Yang pertama yaitu berdasarkan jumlah penghuni. Di sini bisa kita lihat bahwa luas bangunan ini berbentuk U. Untuk menghitung luas bangunan, yaitu 25 meter yang ada di sebelah kiri ini dikalikan dengan 60 yang ada di sisi kanan ini. Terus dijumlahkan dengan 30 meter ini dikalikan dengan 30 meter yang ada di sisi ini. Terus selanjutnya yaitu 30 meter ini dikalikan dengan 60 meter ini. Jadi totalnya 4.200 meter persegi. Ini akan sangat mudah jika kita menggunakan garis ilusi. Jadi, luas bangunan ini bisa kita bagi menjadi 3 bagian persegi. Selanjutnya yaitu menghitung luas efektif. Luas efektif ini rumusnya luas bangunan dikali 60% sama dengan hasil yang dari awal tadi, 4.200 meter persegi dikalikan 60% sama dengan 2.520 meter persegi. Dari mana jumlah 60% ini? Jumlah 60% ini yaitu didapat dari persen luas efektif yang ada di buku Morimura tahun 2003. Selanjutnya yaitu perhitungan penggunaan ruang. Penggunaan ruang bisa kita asumsikan 5 meter persegi per orang. Nah, berdasarkan buku perencanaan dan pemeliharaan sistem plumbing karya Nurbabang dan Morimura tahun 2005, tiap penggunaan ruang per orang antara 5 meter persegi hingga 10 meter persegi yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Jadi kita menggunakan asumsi 5 meter persegi per orang. Yang dipilih ada 5 meter persegi karena diasumsikan tiap karyawan memiliki tempat kerja atau bilik kerja seluas 5 meter persegi. Untuk jumlah penghuni, kita menggunakan perhitungan 2.520 yaitu luas efektif yang sudah kita tentukan di awal, dibagi dengan 5 meter persegi per orang sama dengan 504 orang. Berdasarkan SNI sistem plumbing atau sistem perencanaan plumbing, ya SNI 037065 tahun 2005, pemakaian air bersih di gedung perkantoran adalah 50 liter. Jadi untuk mengetahui kebutuhan air bersih di gedung perkantoran yaitu jumlah penghuni dikali dengan jumlah pemakaian air, maka jumlah kebutuhan air bersihnya yaitu 504 orang dikali 50 liter per hari sama dengan 25.200 liter per hari. 50 liter ini kita dapatkan dari jumlah pemakaian air di gedung perkantoran yang sesuai dengan standar negara Indonesia. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Berdasarkan buku perencanaan dan pemeliharaan sistem plumbing karya Nurbabang dan Morimura tahun 2005, untuk menentukan pemakaian air bersih dalam sehari yaitu dengan mengalirkan jumlah kebutuhan air bersih dengan 100% ditambah 20% untuk mengatasi kebocoran, pancuran air, penyiraman taman, dan sebagainya. Sehingga pemakaian air rata-rata dalam sehari menjadi ini, disesuaikan dengan rumus QD sama dengan 25.200 dikali 120% sama dengan 30.240. Apabila pemakaian air dianggap selama 8 jam dalam sehari, 8 jam ini kita asumsikan jika jam kerja dimulai dari jam 6 sampai dengan jam 4 sore. Maka, QH sama dengan
30.240 dibagi 8 sama dengan 37.780 liter per jam. Maka untuk menghitung pemakaian air dalam sehari dengan menggunakan konversi satuan liter per jam ke liter per hari, KBA sama dengan 3.780 liter per hari dikali 24 liter per hari sama dengan 90.720 liter per hari, dengan mengasumsikan C1 sama dengan 2, C2 sama dengan 4. Untuk mencari Qmax dapat kita lihat di rumus yang tertera. Qmax sama dengan C1 dikali Qh sama dengan 2 dikali 3780 liter per jam sama dengan 7560 liter per jam. Qmax sama dengan C2 dikali Qh sama dengan 4 dikali 3780 liter per jam sama dengan 15.120 liter. Nah, selanjutnya kita akan memperkirakan jumlah jenis alat pelambing. Jenis alat pelambingnya ada 3, yaitu kloset, urinal, dan lavatory. Nah, berdasarkan jenis dan jumlah alat pelambing ini, metodenya sesuai dengan SNI jumlah alat pelambing. Dan untuk jumlah orangnya, yaitu sudah diperhitungkan di awal tadi, yaitu 504 orang. Yang kita asumsikan yang paling masuk akal adalah dengan membaginya secara 50% dari 504 orang, yaitu 252 orang pria dan 252 orang wanita. Maka jumlah alat pelambing untuk satu lantai seperti yang ada dalam tabel berikut. Klosetnya untuk pria ada 4, terus kloset untuk wanita ada 8, urinal pada pria ada 2 dan pada wanita 0, lavatory pada toilet pria ada 2 dan untuk pada toilet wanita ada 2. Namun dalam perencanaan ini menggunakan jumlah alat pelambing yang sudah ditentukan karena lebih efektif. Jadi jumlah alat pelambing yang digunakan adalah kloset untuk pria ada 2, untuk wanita ada 3, urinal untuk pria ada 3, untuk wanita ada 0, untuk lavatorinya pria ada 2 dan wanita ada 2. Nah, karena dalam perencanaan ini terdapat 4 toilet dalam satu lantai, maka jumlah alat pelambing masing-masing dikalikan 4 seperti pada tabel berikut. Kloset untuk pada toilet pria ada 8, untuk wanita ada 12, jumlahnya ada 20. Pemakaian airnya 15 liter. Pemakaian per jam 10 kali per jam. Untuk urinal pada toilet pria berjumlah 12, wanita 0, jumlah dari urinal yaitu 12, untuk pemakaian airnya 5 liter. Pemakaian per jamnya 15 kali per jam. Dan untuk jumlah lavatory pada toilet pria berjumlah 8 dan pada toilet wanita berjumlah 8 juga, jumlahnya menjadi 16. Pemakaian air yaitu 3 liter. Pemakaian per jam 18 kali per jam. Dari tabel ini itu kita mengacu pada buku Nur Bambang dan Mori Mura tahun 2005, pemakaian air pada kloset tertulis sekitar 6 sampai 12 kali per jam. Dan ini di sini saya mengasumsikannya 10 kali per jam karena diambil yang paling mungkin. Pemakaian urinal tertulis 12 sampai 20 kali per jam. Di sini saya menggunakan 15 kali per jam karena diambil yang paling mungkin juga. Pemakaian lavatorinya tertulis 12 sampai 20 kali per jam. Di sini saya memakai 20 kali per jam karena yang paling banyak pemakaian lavatory diambil yang paling sering. Pemakaian air pada kloset 15 liter setiap pemakaian diambil dari SNI 037065 tahun 2005. Pemakaian air pada urinal sebanyak 5 liter tiap pemakaian diambil dari SNI yang sama juga. Dan pemakaian air pada lavatory 3 liter tiap pemakaian diambil dari buku Perencanaan dan Pemeliharaan Sistem Pelambing karya Nur Bambang dan Mori Mura tahun 2005. Jadi jumlah penggunaan air bersih
sebagai berikut. Disimpulkan, kloset 15 liter dikali 20 dikali 10 kali per jam sama dengan 33.000 liter per jam, maaf. Untuk urinal yaitu 5 liter dikali 12 dikali 15 kali per jam sama dengan 900 liter per jam. Untuk lavatory 3 liter dikali 16 dikali 20 kali per jam sama dengan 960 liter per jam. Nah, jumlah dari keseluruhan pemakaian air tadi apabila dijumlahkan hasilnya jadi 4.860 liter per jam. Berdasarkan buku perencanaan karya Nur Bambang dan Morimura tahun 2005, faktor penggunaan serentak itu harus ditentukan untuk semua plumbing sebesar 15,4%. Cara mencari faktor penggunaan serentak semua plumbing yang berjumlah 48 yaitu sebagai berikut. Di sini ada rumus Y sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y2 sama dengan X min X1 per X min X1. Y min 17 sama dengan Y min 17 per 15 min 17 sama dengan 48 dikurangi 40 per 50 dikurangi 40. Jadi Y-nya dapat ditemukan 15,4. Jadi faktor penggunaan serentak semua alat plumbing adalah sebesar 15,4%. Laju aliran air adalah sebesar 4.860 liter per jam seperti yang sudah diperhitungkan di awal tadi, dikalikan dengan faktor penggunaan serentak yaitu 15,4%. Jumlahnya jadi 748,44 liter per jam. Sebagai perbandingan akan dihitung dengan sesuai jumlah penghuni yaitu 504 orang. Maka jumlah laju aliran air dihitung menggunakan rumus berikut. Qd sama dengan 50 dikali 504 orang sama dengan 25.200 liter per hari. QH sama dengan 25.200 liter per jam dikali 8 liter per jam sama dengan 3.150 liter per jam. Selanjutnya yaitu menentukan jumlah alat plumbing berdasarkan metode unit beban alat plumbing. Di sini terdapat tabel dengan isi kloset, jumlah alat plumbingnya 20, ubabnya 10, jumlah unit alat plumbingnya 20. Untuk urinal, jumlah alat plumbingnya sama dengan 12, ubabnya sama dengan 2, jumlah unit beban alat plumbing sama dengan 24. Lavatory, jumlah alat plumbingnya 16, ubabnya 1, jumlah unit beban alat plumbing 16. Unit beban alat plumbing ini mengacu pada SNI 8153 tahun 2015. Karena alat plumbing setiap lantai sama, maka 60 ubab per liter dikali 10 lantai sama dengan 600 ubab per liter. Dari kurva unit beban alat plumbing sampai 3000 di buku perencanaan dan pemeliharaan sistem plumbing karya Nur Bambang dan Morimura tahun 2005, dapat diperoleh aliran serentak sebesar 550 liter per menit. Nah, itu tadi penjelasan terkait sistem pendistribusian air bersih pada bangunan bertingkat. Sekian dulu, semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.